Pertama sekali kita banyakkan syukur puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidayah, taufik dan kekuatan daripada Allah. Karena kita tidak ada daya dan upaya melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan dan kejahatan, melainkan dengan pertolongan Allah. Kita dapat hadir pada malam ni dan saya juga dapat hadir pada malam ni atas pertolongan daripada Allah, bukan atas sebab kita tahu kita sihat, kita mempunyai kehendak. Tetapi di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah tidak menghendaki kita, maka kita tidak beroleh kebaikan. Maka apabila kita dikehendaki oleh Allah, di dalam kehendak Allah, maka kita mendapat kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya rahmati, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita bincang sedikit dalam beberapa perkara, iaitu saya nak bawa diri saya, muhasabah diri saya dan sekalian yang hadir, iaitu tentang masalah hati yang berpenyakit terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak sedar bahawa kadangkala kita mengakui bahawa kita berkuasa, kita mempunyai kehendak dan kuasa kita kuasa mutlak, kehendak kita kehendak mutlak. Tetapi kita lupa bahawa kita di bawah takluk Allah, takluk kuasa Allah dan kehendak, di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kadang-kadang kita terlupa siapa kita. Kita terlupa yang kita ni hamba Allah. Dan kadang-kadang kita duduk pada tempat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kadang-kala hitam putih di tangan aku. Aku kata AA, aku kata BB. Dia terlupa. Yang boleh hitam putih ni di tangan Allah, bukan tangan kita. Inilah perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Dari sudut perkataan kita, daripada sudut perbuatan kita, daripada sudut hati kita. Hati yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan hijab-hijab, sehinggakan bahawa kita tidak sedar kita ini di dalam pentadbiran Allah. Ini yang kita selalu ucapkan dalam Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Amalnya apabila Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat mentadbir, tentu ada yang kena tadbir. Siapa yang kena tadbir? Alam ni lah. Siapa dia alam? Kita lah. Kita ni makhluk Allah yang kena tadbir. Maka Allah yang mentadbir. Maka Allah itu sifat dia sebagai pentadbir. Maka kita kena ikutlah pentadbir kita. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka ulama dia sebut alamat ataupun tanda bahawa sebenarnya hati yang berpenyakit itu, satu kata ulama, iaitu mereka yang tiada khusyuk dalam ibadat. Tak seronok langsung. Bila diajak kepada ibadah, diajak kepada hampir kepada Allah, dia tak seronok, dia tak khusyuk. Selalu kita faham bahawa khusyuk ni kalau semayang tekun. Turun rukuk pelan, sujud pelan, yang ni khusyuk dah, kawan ni khusyuk dah. Tu bukan khusyuk. Itu khusyuk pada zahir. Hati dia tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang nak memperolehi akan khusyuk ini, khusyuk ni tuan-tuan anugerah. Khusyuk ini pemberian. Pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang hatinya khusyuk, hatinya betul-betul tekun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka yang kenal siapa Allah. Dia tahu siapa sedang dihadap sekarang. Lepas itu dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Barulah dia tahu siapa dia sekarang. Siapa aku tengah beribadah kepada siapa? Aku tengah sebut siapa? Yang inilah datang khusyuk, datang seronok, datang manis. Sebab itu disebutkan orang yang apabila dalam keadaan ia susah, khusyuk dia. Betul-betul susah. Khusyuk dia dengan Allah Ta'ala. Semayang khusyuk, zikir khusyuk. Sebab apa? Sebab harapan dia tinggi. Dia harap supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengar apa yang dia nak cakap. Doa dia, dia harap dengan Allah supaya doa dia tadi mustajab. Yang tu dia khusyuk, dia tak ingat benda lain. Langsung dia tak ingat. Dia tak ingat siapa-siapa pun. Dia tak ingat orang sekeliling. Dia tak ingat harta dia. Dia tak ingat apa-apa pun. Semata-mata kepada Allah. Ini kata orang khusyuk. Tengok bulan ni, bulan panggil bulan korban. Bulan korban. Banyak sangat orang cerita pasal korban ni. Tapi sekadar cerita lah. Sekadar cerita lah. Tahun depan sampai bulan korban orang cerita lagi. Ni nak sampai pula Muharram, cerita hijrah pula. Tapi tak hijrah-hijrah kak, lagu tu juga. Cerita sampai bulan korban, dia tak korban juga. Dia tak korban juga. Dia tak tahu apa arti pengorbanan. Dia macam tu juga. Setiap tahun macam tu juga. Masuk buat hijrah, macam tu juga. Dia tak hijrah juga. Masuk Rabiul Awal, cerita pasal Nabi, macam tu juga. Dia tak ikut Nabi juga, dia macam labu-labi juga. Jadi sekadar cerita je lah. Ini yang dikata sekadar hikayah, sekadar riwayat, sekadar boleh cerita lah. Tapi nak beramal tak boleh. Nak beramal tak boleh. Nak dapat khusyuk ni tak boleh. Nak dapat fokus dengan Allah tak boleh. Nak dapat fokus dengan Nabi SAW tak boleh. Sebab kita tak nampak. Tak nampak benda dia. Macam orang berniaga, dia nampak duit, pasal itu dia khusyuk dengan berniaga. Orang bercinta, sebab dia nampak perempuan, sebab itu dia khusyuk dengan bercinta. Kadang bukan muda-muda, tuan-tuan, dah tua-tua ni. Mesih dengan janda beranak tiga, khusyuk dia tuan-tuan. Tengok handphone, Masya Allah. Sebab dia nampak perempuan. Pasal apa orang khusyuk? Cari duit. Sebab dia nampak duit. Yang tu orang boleh buka kedai burger daripada pukul 3 petang sampai pukul 3 pagi. Boleh duduk masjid 3 petang sampai 3 pagi. Pasal dia tak nampak akhirat. Dia tak nampak bidadari. Dia tak nampak kelazatan syurga. Tapi dia cari duit, dia boleh buka 3 pagi sampai 3 petang sampai 3 pagi. Tengok mamak tu dia. 24 jam. Ada satu kedai 25 jam. Sejam lagi dia cari kat mana tak tahu. Restoran sekian-sekian buka 25 jam. Sejam lagi dia dapat kat mana? Wallahu alam. Planet mana? Wallahu alam. Sebab apa? Sebab nampak duit. Dia kata jangan tutup. Dia kata kalau tutup kita tak dapat duit. Khusyuk dia. Mandi pun tak, baju pun celemuh, tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu lalai daripada mengingati Allah. Lalai. Betul Allah cakap, alhaakumut takatsur. Silakalah orang yang sibuk cari duit, sibuk dengan cari populariti, cari kemegahan dan sebagainya sehingga dia lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanya hari ini berapa banyak tahlil kita? Antara disebut oleh ulama bulan Zulhijjah ni sampai hari raya perbanyakkan tahlil. Walhal bukan sekadar bulan Zulhijjah. Dalam matan Sanusi dan Imam As-Sanusi disebut paling-paling kurang sehari 300 dapat hari ni tahlil 300. Kena tanya tuan-tuan. Ke kita makan minum, tidur, lepas tidur, bangun sembahyang 5 waktu kemudian minta syurga, senang. Senang nak masuk syurga macam tu, cukup senanglah tuan-tuan. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini dia. Tanya diri kita tuan-tuan. Hari ni habis dah lagi tahlil kita 300. Paling korang yang tu 300 paling korang. Sebab tu orang dulu-dulu dia buat apa tuan-tuan? Dia baca ya latifu ya kafi ya hafizu ya syafi. Tu paling korang tu.
paling korang kan, dia baca yang 4 tahlil tu. Lepas tu tiap-tiap satu tahlil dia sebut, yang pertama sekali maujud la ilaha illallah. Kan? Pertama sekali maujud. Tidak ada yang ada melainkan Allah. Yang kedua apa tuan-tuan lepas maujud? Lepas maujud apa tuan-tuan? Tuan-tuan, saya tanya ni. Lagi kena lempak dengan air mineral ni. Kan? Ha, ya. Lepas maujud apa? Ma'bud. Ha, sebab benda tu kita tinggal. Yang tu kita tak ambil kisah. Ha. Orang yang dia ambil, tuan-tuan, kalau doktor dia cakap, Tuan Haji 3 bulan lagi mati. Kanser hati tahap 4. Tuan-tuan agak-agak, boleh tak duduk depan televisyen tengok Hindustan? Boleh tak? Ni nak mati ni, doktor cakap 3 bulan lagi nak mati. Tuan-tuan agak-agak boleh tengok Kilauan Emas 6. Agak-agak sempat tak masa tu? Dok. Kita akan gunakan masa kita ni dengan zikir, dengan Allah. Tasbih tak lengkap tuan-tuan. Tasbih tak lengkap. Tengok Pak Hang, Allahu Akbar. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani kata. Sebab dia tahu dia nak mati 3 bulan. Yang tu doktor cakap. Dia boleh percaya, yakin dengan cakap doktor. Doktor tu pula bukan Islam, Dr. Singh. Walhal Allah dah jawab, Allah dah cakap dalam Al-Quran, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati ni dia datang bila-bila masa, dia takkan awal satu saat, akhir satu saat. Saat. Ha. Lepas tu satu hari orang tanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, pasal apa kau pakai biji tasbih ni? Ha. Dia kata, dengan biji tasbih ni aku boleh ingat Allah. Lihat tuan-tuan. Ha, tengok dalam paket ada tak ni? Handphone ada handphone. Handphone semua orang bawa. Kan? Ha, jadi masalah biji tasbih dia tak letak dalam diri dia, dia letak kat surau. Tu gantung tak kat itulah sampai bila-bila. Selagi tak putih tasbih tu. Ha? Ha. Dia tak mau ambil tuan-tuan. Dia tak mau ambil. Ha? Sebab itu, kita ni, makam kita ni bukan makam wali-wali. Kita makam kuali, tuan-tuan. Kedarah air kerja kita. Jadi, tasbih ni kena ada dalam poket kita. Ini pesan guru saya. Bila kita pegang benda ni, kita akan ingat Allah, tuan-tuan. Orang pergi haji, tuan tengok. Kita kalau pergi umrah, tuan-tuan, semua pegang biji tasbih, betul tak? Pergi masjid, tasbih dalam poket. Pergi Madinah, tasbih dalam poket. Sebab kita tak lengkang dengan tasbih. Dia kata rugi kalau main sini tak beramal, tak zikir. Dia kata rugi. Habis 7,800. Kan? Sekarang umrah bukan murah tuan-tuan. Zaman saya dulu tak apalah murah. 1,300 boleh pergi. Kan? Sekarang 7,000, 6,000 tuan-tuan. Kan? Maka orang pun tak lengkang tuan-tuan. Tasbih. Meratiklah tuan-tuan. Subhanallah. Dekat Mekah dia tasbih. Orang kata sampai di Mekah tasbih dia kata. Sampai Madinah selawat. Sampai mana? Sampai beli korma ajwa ataupun selawat tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Putih tasbih, beli lagi pula. Ha? Kayu zaitun. Ha? Masya-Allah. Hebat kita. Sebab kita pegang apa? Di Mekah 100,000. Rugi kalau tak meratik, dia kata satu dikandakan kepada 100,000. Dia terlupa dia mengumpat sedah. Balik-balik mengumpat. Habis hak yang 14 hari umrah. Dia terlupa yang situ pula. Dia terlupa. Dia tak nampak benda-benda tu. Jadi jangan lalai daripada ingat Allah. Jangan lalai tuan-tuan. Ya? Kita jangan sampai yang Nabi sebut, umat aku akhir zaman macam buih di laut. Kena ombak sekali habis. Ya? Kena ombak sekali habis. Dia tak kuat. Dia tak kuat. Macam Nabi Ibrahim, bila Allah arahkan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, pergi hantar isteri kamu Siti Hajar di tengah padang pasir. Kalau Allah arahkan kita, boleh tuan-tuan? Agak-agak bila letaklah isteri kamu genung cerai seorang-seorang. Boleh agak-agak? Agak-agak orang perempuan kat belakang ni, kalau lah datang perintah macam tu, agak-agak boleh pergi ya? Ikut tak?
tengah sarat mengandung ni, letak lautan. Agak-agak boleh pergi tak? Abang gila ke apa? Ini Islam apa ni? Han kata. Macam tu juga Siti Hajar ni seorang-seorang duduk tengah padang pasir. Seorang-seorang sarat mengandung. Nampak tuan-tuan? Bila Allah kata letak isteri kamu tengah padang pasir, letak tuan-tuan. Allah arahkan kita. Letak isteri kamu pergi surau, pergi masjid mengaji. Haram tidak? Hey, tak bawa pun isteri tapi mengaji. Hey, kita pergi sorang. Pekan Rabu bawa. Nampak tak? Pergi rumah orang kahwin bawa. Pergi mengaji tak bawa. Nabi Ibrahim suruh pergi hantar tengah padang pasir, tengah sarat ni tuan-tuan. Sarat. Sarat tuan-tuan. Tapi sebab Nabi Ibrahim ni, Nabi Allah yakin dengan Allah. Inilah dia punya korban ni tuan-tuan. Bukan suruh ambil sembelih lembu ke apa semua yang ni. Suruh ambil bagaimana iman Nabi Ibrahim. Allah uji dulu dengan isteri, orang yang dia sayang, paling sayang tuan-tuan. Lepas tu di antara ujian dalam kita nak buat ibadat, apa kata ulama, dia akan datang ujian tu daripada orang yang paling hampir dengan kita, orang yang paling kita kasih. Allah uji Nabi Ibrahim pertama sekali dengan isteri dia. Gentar. Nampak? Allah hebat tuan-tuan. Kita kena hantarlah isteri kita pergi surau, pergi mengaji. Tapi Allah uji Nabi Ibrahim dengan isteri, Allah uji pula Nabi Ibrahim dengan anak. Kan Allah sebut dalam Quran, Nabi Ibrahim kata, wahai anakku Ismail, aku mimpi 3 malam turut-turut aku sembelih hang. Nabi Ismail jawab apa? If an ma tu'mar, buatlah kalau itu perintah Allah. Anak kita macam baru cakap masuk jawi je, lari ke tempat bukan. Tu nak potong sikit ya tuan-tuan. Jenuh lah janji basikal. Ni kalau masuk jawi nanti abah beli BMX kata. Janjilah Samsung tuan-tuan. S7 dekat anak kita kalau berkhatan. Allahu Rabbi, punya teruk ya. Nak akur dengan perintah Allah. Nak Nabi Ismail tengok macam mana. Ni hebat dia. Yang ni yang kita nak. Bukan suruh sembelih anak, tapi akur tidak akur dengan perintah Allah. Jangan lalai tuan-tuan. Orang yang lalai daripada mengingati Allah, ada unsur-unsur bahawa ia ni mensyirikkan Allah. Pasal apa pula? Dia tak harap pertolongan Allah langsung. Aku boleh buat. Betul tak? Betul ulama kata tawakal tu ada berapa peringkat. Ada orang bertawakal dengan kedekat. Kita pernah tak cakap benda ni? Selagi ada tulang 4 kerat, insya-Allah. Betul tak? Kita pernah kan? Selagi tulang 4 kerat ni sihat, kita kata, hang jangan takut, kata. Nampak? Ni nama tawakal dengan tulang 4 kerat. Dia tak perasan. Hak yang gerak tulang 4 kerat ni Allah. Ada orang tawakal dengan kata, insyaAllah selagi simpanan ni masih ada ni, insyaAllah lah. Dia kata, ayah pun adalah tanah-tanah aset ada simpan tabung haji sikit. Itu pun tipat tabung haji orang buat pelari sikit. Bodoh simpan tabung haji. Dah tahu dah. Kita kawan tu perompak, pergi simpan duit kat perompak. Tak boleh kata apa lah, kawan buat pelari. Saya memang tak simpan tabung haji daripada dulu ni. Tak simpan tabung haji ni. Tuan-tuan nak kena buat pelari tu, tuan-tuan kena redha. Nak buat macam mana, tuan-tuan simpan dekat perompak. Tuan-tuan kena redha lah. Tuan-tuan tahu dah dia perompak. Tuan-tuan pergi, ni aku amanah kat hang, simpan duit aku lah. Dia tahu dah dia ni pencuri. Nampak 2 kali bodoh lama tu. Pertama, kita tahu dah dia pencuri. Kedua, kita pergi amanahkan pada si pencuri. 2 kali bodoh lah. 2 kali bodoh. Jangan lalai daripada mengingati Allah. Tawakal dengan harta tuan-tuan. Selagi aku ada harta, ni jaga tuan-tuan. Dia lupa Allah Ta'ala.
Kemudian kata ulama, tawakal dengan orang. Kata kalau ada lagi pulan bin pulan ni, kata insyaallah dia dah. Ha. Orang Melayu panggil apa? Kabel, kabel. Dia terlupa kabel yang lebih besar, iaitu Allah. Yang ni dia tawakal dengan orang. Syirik kata ulama. Dia serahkan benda tu dengan orang. Nabi Ibrahim kemarin dia serah dengan siapa tuan-tuan? Allah ya. Masa Nabi Ibrahim hantar isteri dia Siti Hajar tengah-tengah padang pasir, mana ada orang? Mana ada orang? Tak ada orang. Serah dengan Allah. Ni jaga tuan-tuan. Eh? Ha, tawakal kita kena bulat. Kemudian kata ulama, tanda hati yang berpenyakit terhadap Allah, tidak yakin dengan Allah. Dia tak boleh yakin dengan Allah. Ha. Eh? Dia tak boleh nak yakin dengan Allah, dia tak boleh pegang sungguh-sungguh dengan Allah. Ha, ni jaga tuan-tuan. Eh? Walhal Allah dah sebut dah semua benda dalam Quran. Eh? Dia tak boleh yakin. Beriman dengan Allah, tapi dia tak yakin dengan Allah. Betul, sampai Nabi cakap apa tuan-tuan? Kalaulah orang tahu akan besarnya ganjaran saf yang pertama, nescaya akan berlakunya undian. Ha, tak? Ha. Tapi kalau saf depan kosong, orang suruh kita masuk, kita jawab apa? Kita balas lagi. Betul tak? Masuklah kata. Hang lah kata dia. Ha, tak? Sebab kita tak nampak. Nabi cakap dah. Keutamaan saf pertama dengan keutamaan azan. Dan saya orang akan adanya pilihan raya untuk azan. Berebut dengan azan ni. Sampai macam tu tuan-tuan. Tahu kelebihan azan. Berebut orang akan azan. Orang akan bagi-bagi. Zuhur aku nak azan. Asar aku nak azan. Maghrib aku nak azan. Orang akan berebut-berebut. Kata Nabi SAW. Nampak tuan-tuan. Eh, tapi tak nampak sebab akhirat ni benda tak nampak. Mana nak nampak tentang akhirat? Eh, kita mengaji macam ni, Nabi kata terlebih baik daripada ibadat 1,000 rakaat. Mana nak nampak tuan-tuan? Betul, mengaji ni penat. Tengok muka tuan-tuan semua muka penat. Macam nak mampus ya barang. Bawa main mengaji. Macam nak mati ya bawa. Kena pula ustaz ni kan garang sikit dia kata. Ustaz tak, takkan ustaz melawaklah sikit dia kata. Yakin dengan Allah tuan-tuan, kena yakin. Kita bukan duduk zaman awal, kita duduk zaman akhir. Dan zaman nak kiamat dah. Fitnah ni keluar daripada mulut orang alim. Zaman ni. Eh, orang alim dihina. Eh, artis-artis disanjung zaman ni ya. Eh? Zaman nilah. Tak tunggu zaman bila lagi. Kan? Baru ni mufti keluarkan pendapat tentang RU 335 kan? Ha? Siapa yang tentang? Tentang? Eh? Orang biasa tentang, orang alim tentang. Eh? Ni. Datang artis, orang tak tentang. Ha. Tak apa, ikut nafsu masing-masing kita. Gila ikut nafsu masing-masing. Eh? Nafsu sekarang ni nafsu serakah tentang. Orang jual buat kuat ni, Allahu Akbar. Orang tak malu dah. Kan? Jual buat kuat, tak malu dah macam-macam. Iklan dalam media masa tuan-tuan. 100% kuat dia kata. Tu dia. Kan? Ada tak orang jual kuat? Ubat kuat semayang malam, ada tak? Tuan-tuan pernah tengok iklan dalam Facebook. Makanlah ubat kuat ini, nescaya kuat bangun malam dan kuat baca Quran. Ada tak? Semua ubat kuat hak tengah tu. Hak sebatang kara tu. Lain tak ada. Cerita dia tu. Yang tu je. Nah, benda tu memang seronok, betul tak? Betul tak? Seronok, betul tak? Kan tak seronok? Orang ni menderong. Tak seronok. Punya seronok tuan-tuan, masa tu kita ada ingat benda lain tak? Masa kita tengah duduk sama dengan isteri, tuan-tuan ingat tak? Utang tuan-tuan, ingat tak?
Tuan-tuan ingat tak bil TMB hak 2 bulan tak main? Masa tu. Mana ingat? Semua tak ingat. Bank cari tuan-tuan masa tu, tuan-tuan ingat? Kereta tak bayar 6 bulan. Masa tu tuan-tuan ingat tak? Tuan-tuan ingat tak? Tuan-tuan ingat kah? Mana nak ingat? Sebab seronok. Benda seronok. Habis-habis tu barulah teringat balik hutang. Barulah teringat yang tu, teringat yang ni, teringat macam-macam. Bil api tak bayar lagi, macam-macam teringat. Sebab habis seronok. Yang tu dunia. Dunia ni dia tak kekal. Dia tak macam syurga. Syurga ni berkekalan seronok. Kalau nak berkekalan seronok, kena duduk jalan syurga, kena buat amalan syurga. Pasal apa semayang kita teringat benda lain? Tak seronok. Itu Allahu Akbar. Motor tadi kunci ke tak kunci? Tak tahu. Israhlah dengan Allah. Tapi dia latih duduk dak dia jangan hilang sudahlah. Serah-serah tapi tak percaya dengan Allah. Dia tak percaya tentang dengan Allah, dia tak percaya. Kalau dengan Pak Gad, boleh kat Haris tak percaya. Bukan semua Pak Gad jujur. Dia dengan Allah, dia tak yakin. Tawakal ta'ala Allah, serahlah dengan Allah. Tapi tak pernah sedap hati lah pula dia kata. Nampak? Dia tak yakin dengan Allah. Sebab apa tak yakin dengan Allah? Sebab dia tak kenal Allah. Dia tak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tu dia masih berpegang dengan benda-benda lain. Unsur-unsur lain. Kena pegang sungguh-sungguh lah. Macam Nabi Ibrahim yakin dengan Allah. Allah jaga Siti Hajar. Nampak? Itu yang sampai sekarang. Allah besarkan Nabi Allah Ibrahim dan Siti Hajar dengan ma'u zam-zamu. Air zam-zam. Teringat je zam-zam. Orang teringat sejarah Siti Hajar dengan Nabi Isa. Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Nampak tuan-tuan? Allah bagi kebesaran ni. Kami kena mujahadah lah. Mujahadah tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan akhir zaman ni. Ingat senang tuan-tuan kerja agama ni paling susah. Nak beramal dengan agama ni paling susah. Paling susah tuan-tuan. Saya teringat tahun 1998. Arwah orang tua saya suruh saya buka madrasah. Kata Nizam, "Ha, pergi buka madrasah." Dia bagi saya duit apa dan 700. Hidup mati lantak. Dia tak bagi dah. Dengan 700 tu dah kita kena buat surau, dengan 700 kita kena buat asrama. Masa tu saya tak mengajar macam ni tuan-tuan. Saya baru balik masa tu. Orang pun tak kenal kita. Sekarang tak apalah. Ada dah YouTube. Pergi RNR, ustaz, tanggap gambar ni nak kencing pun bayar. Kita nak terkencing lah ni. Selfie lagi. Gila tip. Takkan kita cakap aku nak terkencing nanti dulu. Tak boleh. Kita kena jaga hati pula. Sebab orang kata ustaz apa ni sombong sangat. Tak boleh jaga hati kita. Tak apalah nak terkencing pergilah. Tu yang muka tak pernah seronok tu. Kata ni tahan nak kencing ni. Dulu mana ada YouTube ni tahun 90 ni orang tak pakai ni. WhatsApp ni orang tak pakai, orang tak kenal kita pun. Lepas tu fitnah sekarang dia lebih besar daripada dulu. Fitnah sekarang ni, fitnah agama dia lebih besar daripada dulu. Kita cakap macam ni dia boleh edit lagi. Dia tukar pula perkataan kita pada benda lain. Tu sekarang ni tuan-tuan. Lepas tu nak kata apa dia? Kalaulah orang dulu kuat bergantung dengan Allah, kita kena akhir zaman ini 10 kali kena kuat bergantung dengan Allah. 10 kali kena kuat bergantung dengan Allah Ta'ala. Jangan kita 10 kali lemah. 10 kali lemah. Dulu tuan-tuan, orang kata kat kita, kita tak tahu. Nampak tuan-tuan? Ni kena ingat ni. Ingat senang buat kerja agama ni. Macam sahabat-sahabat kita yang duk rakam benda ni, semua ni bukan mereka dapat duit saja, buang masa tuan-tuan. Nampak tak? Buang masa tuan-tuan. Kalau ikut-ikut, nampak tak tuan-tuan?
Ha, tentang pula mengaji mengantuk pula. Ha. Nyanya sungguh. Allahu akbar. Bukan senang, senang tuan-tuan, susah. Nak buat kerja agama ni cukup susah tuan-tuan. Ha. Nak ikhlas sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala, pergantungan kena tulus. Ha. Ha, tu dia. Sikit lagi, sikit lagi. Saya pun nak balik malam ni. Rasa macam dah lama sangat, baru 8:30. Sebab saya tengok tuan-tuan. Saya tahu lama tak lama ni saya tengok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa macam nak mati sangat, kata lama dah ni, kata. Kan? Ha, rasa lama dah nak mengaji, kata. Ha, kita mengajar ni, kita tengok orang. Ha. Sebab saya mula mengajar dulu tahun 1989. Mula-mula menikah dulu, terus mengajar. Tapi taklah macam sekarang. Ha. Satu masjid. Ha? Mula-mula tak ingat dulu. Bawa buka kitab Bidayatul Hidayah, kitab Tauhid. Ha. Start mula mengaji, oh, Tong Milo jalan tuan-tuan. Tong Milo. Ha. Tong Milo. Jalan Tong Milo. Ha. Itu yang bunyi deras tu. Tong. Duit siling, dua kupang. Ah, ya tu lagi bunyi dia lagi lama. Tung. Hak tu RM2. Ha. Ah, masa dulu masa saya mula-mula mengajar dulu tuan-tuan. Tahun 89, 1989 ingat lagi. Orang tua mengaji. Biasalah orang tua dulu kan tuan-tuan. Dulu budak-budak muda ni tak mengaji tuan-tuan. Ah. Budak-budak muda ni dia duduk di kedai makan masa dulu. Ah, lepak-lepak di sisi kereta api. Ni dulu telefon tak ada masa tu. Kan, telefon masa tu tak ada, semua telefon bergayut di ganggang palikom ah. Kawan direct beratur kan. Masa tu orang tua mengaji duduk tepi dinding semua. Tu lebih sampai dinding tubuh nama dia lah. Ha. Ha, yang kita cerita semalam tu pelik orang sekarang. Orang dulu tak ada tuan-tuan. Sekarang ni pelik. Kalau orang tua tu duduk di dinding tu, satgi bila orang tua tu meninggal, bubuhlah nama dinding Haji Nordin. Ha, sebab Haji Nordin memang duduk situ ya selama-lama. Ha, orang sekarang dia pelik tuan-tuan. Dia pelik sikit, tak tahu perangai macam mana. Wallahualam bisawab. Itu dia. Kemudian tanda hati yang berpenyakit dengan Allah, tidak ikhlas dengan Allah. Dia tak ikhlas. Ada kerana yang lain daripada Allah Ta'ala. Dia buat ni kerana dunia. Kerana harta. Kerana orang tak suka aku. Tak syok lah dia kata. Buat kerana yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Lepas tu kena ingat benda ni. Apa-apa pun ingat Allah tuan-tuan. Semayang ingat Allah. Buat kerja dunia ingat Allah. Semuanya ikhlas kepada Allah. Mengaji pun ingat Allah. Tuan-tuan, insyaAllah kalau kita mengaji ni ikhlas tuan-tuan, kita dapat beramal dengan apa yang kita dapat. Kita dapat kekuatan. Kekuatan ni kita akan dapat. Kita takkan ambil ringan benda ni. Kan? Saya awal dulu, tahun lepas saya datang ke Kedah. Kawasan utara ni tuan-tuan. Saya duduk kempen benda yang sama. Serban sugi. Dua petang. Sampai sekarang, saya pergi mana pun tuan-tuan, saya kempen benda ni. Serban sugi. Ha? Ada. Pasal apa? Pasal kita orang malas. Sambil kata pakai sugi semayang dapat 70 kali semayang. Mak tuan-tuan, Nabi punya sayang kat kita. Aku tahu hampa ni pemalas. Ha, semayang sunat malas, kira assalamualaikum takabbalallahu minkum, ada nak berkabalah. Ha, itu nasib baik ada takabbalallahu minkum. Ada yang assalamualaikum belah terus pada. Macam-macam perangai, macam-macam mazhab zaman sekarang. Aku tahu hampa ni pemalas. Maka dengan syafaat Nabi, ni pakai kayu miswah. Pakai kayu miswah. Kemudian siapa yang semayang pakai kayu miswah, nescaya satu semayang digandakan kepada 70 kali semayang. Semayang maghrib tadi pakai kayu miswah dapat 70 kali maghrib. Tapi kita ambil ringan benda ni. Pasal apa kita ambil ringan benda ni? Kita takabur. Aku ibadat banyak lah, apa ada ikhan, kata. Apa nak heran? Aku orang kaya, dia kata. Macam tu lah, orang kaya dia tak heran, betul tak tuan-tuan? Orang kaya, dia heran tak duit RM1? Dia tak heran tuan-tuan, duit RM1 dia tak heran. Orang miskin,
Lima duit tu dia pegang. Dia simpan, tuan-tuan. Dia kata daripada lima duit ni dia akan jadi 1,000, dia kata. Tapi orang kaya dia tak heran. Lantak pergilah. Nabi kata 70 kali semayang. Lantak ke hang lah Nabi Muhammad, dia kata. Kita tak tolak. Tapi kita tolak benda ni. Kita tak tolak hukum lain. Kita tak tolak hukum semayang. Secara tak langsung kita tolak hukum miswak pula. Ustaz yang ni sunat, dia kata. Ha? Eh, kahwin 3-4. Awak pula bersungguh-sungguh. Yang tu sunat ke wajib tuan-tuan? Kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Saya nak tanya kat tuan-tuan. Sunat ke wajib? Tuan-tuan, takkan semua orang menderong ni bisu pak? Sunat. Yang ni sunat muakkad. Salah satun faridatun alaiya wa sunnatul lakum. Tiga perkara fardu atas aku. Sunat bagi kamu. Mana sunat muakkad? Ha. Nabi pesan tu. Peganglah sungguh-sungguh. Kan? Ha. Saya ni jenis orang malas ustaz nak ibadat. Jadi semayang sunat, gosok sikit. Ha. Bukan payah sangat orang perempuan. Ha. Gosok sikit ambil ni, gosok. Ha. Semayang 2 rakaat dapat 70 rakaat. Ha? Semayang isyak lagi dapat 70 kali isyak. Semayang sunat isyak dapat 70 kali sunat isyak. Ha. Gosok-gosok. Ha. Pernah orang perempuan tanya saya, ustaz, biasanya gigi dah tak ada, jangan gusi lah. Nak gosok di mana? Gosok dia gusi. Jangan gosok gigi orang. Aku gigi tak ada, gosok gigi orang. Gosok dia gusi. Gosok di gusi. Kan? Ha, tu dia. Ustaz kena pakai kayu ni kan? Sampai kata ulama dalam kitab Matal Aun Badlin, kalaulah tertinggal kayu miswak, ambil ujung ujung baju ni, gosok. Makna berat tak ni sunat dia? Kalau tertinggal miswak, boleh dia kata ambil ujung baju, gosok. Dapat juga akan kelebihan memakai miswak. Haa. Sampai macam tu. Jangan bagi tinggal, tuan-tuan. Eh? Ha. Kita nak istiqamah benda-benda ni pun susah, tuan-tuan. Pun nak simbang terang, kan? Ha. Nak istiqamah benda ni pun tak boleh. Nak istiqamah pakai serban pun tak boleh. Serban Nabi kita cium. Takkan takat cium, kan? Ha? Kena bubuh sekali lah. InsyaAllah. Hari ni yang muda-muda ni. Yang tuan-tuan ni tak apalah. Tak lama lagi nak pergi dah. Tak payah kan, tak apa, tak lama lagi nak pergi. Yang muda-muda ni kan, pasal apa saya kata macam tu? Sebab fitnah tu, kita akan lalui fitnah yang lebih besar. Ha. Fitnah yang lebih besar. Lepas tu bila kita letak sini, atas kepala, kita nak pandang perempuan pun kita beragak lah, betul tak? Betul tak, tuan-tuan? Ha. Lalu perempuan cantik pakai serban, kita bukan tak teringin-teringin, tuan-tuan, aku pun teringin. Apa ingat ustaz ni tak teringin ke? Mohong lah. Ha? Teringin, tapi bila teringat serban teh kepala, kita pun slow sikit. Astaghfirullahalazim. Cik, tak. Nampak? Dia teringat ni. Ha? Ha. Yang ni dia kata. Ha. Alat. Eh, jangan tuan-tuan. Alat. Ha. Ini dia kata orang yang beramal dengan sunnah Rasul dalam rahmat. Allah pelihara dia. Ha, kita nak buat benda-benda tak yang tak elok pun, bila benda ni duduk atas kepala tuan-tuan, kita jaga sekurang-kurang. Eh? Ha, InsyaAllah yang muda-muda ni, yang muda-muda ni, saya sarankan yang muda-muda tuan-tuan, yang muda-muda. Eh? Sebab kita yang tua-tua ni tak lama lagi mati. Bila mati ni tempuh zaman tu rasa tak dan kot, dajal keluar tak dan kot. Ini tuan-tuan, tak, tak, orang tua-tua lama-lama ni tak dan ni. Ni tak lama 2-3 tahun lagi pergi lah ni. Nak tunggu lama mana lagi? Nabi kata macam tu. Nabi kata umat aku akhir zaman, umur dia pendek-pendek, badan dia lemah. Umur pendek macam mana? Dia tak panjang macam umur orang dulu-dulu. Ha? Kemudian badan lemah. Lemah badan ni macam mana tuan-tuan? Ibadat tak kuat. Nampak tak? Kita tengok sekarang macam tu lah. Macam terawih nak dapat 20 sekarang payah, betul tak? Ha. Kalau dulu semua 20 kan, dulu semua 20 nak dapat lah, 20 tak boleh.
Ha, bila surau kata kita buat 20 dengan tazkirah, memang tinggal ustaz dia kata. Betul tak? Ha, nampak? Dah kurang tak? Lah semua orang buat 8. Mana kurang berapa tuan-tuan? 12. Itu yang buat 8. Ada yang main buat 4 pada. Ha? Nampak? Ha. 4 rakaat berhenti tazkirah, dia tak suka tazkirah, dia belah. Hari ni tarawih 4. Ni mazhab baru. Ha? Dia macam-macam lah. Ada orang pula dia tarawih witir tak? Witir tak buat. Ha. Nampak lah? Ha, ni jenis tarawih saja, witir tak sunat pula. Ha, macam-macam lah. Ha. Kemudian dia kata apa? Saya witir kat rumah sebab malam sekali nak bangun malam. Muhong lah. Oh, mah dia duduk makan kata-kata syaitan. Syaitan macam tu lah tuan-tuan. Syaitan dia macam tu lah. Jangan lagi relax dulu dia kata. Umur banyak lagi. Ha. Umur banyak lagi. Ha, dia kata. Relax dulu dia kata. Besok lusa dah lagi. Ha. Jangan kita sombong dengan Tuhan. Tuan. Jangan kita sombong. Allah bagi kita rahmat cukup banyak. Allah bagi kita rahmat cukup banyak. Saya teringat dah. Masa awal-awal saya datang dulu, saya ada bagi tuan-tuan macam mana nak hampir dengan Allah. Itu wirid. Wa kafallahu basira, wa kafallahu alima, wa kafallahu syahida. Ya Rabbana ajirna minhu. Surah baca. Kita minta supaya Allah Ta'ala berikan kita ke sifat takut. Tuan-tuan, orang yang dia pegang dengan Allah, dia harap dengan Allah, dia tak tinggal benda-benda ni. Selalu saya cakap benda yang sama. Tapi kalau kita rasa ilmu kita boleh, eh, kita ada ilmu dan aku boleh bergerak dengan ilmu aku, aku boleh bergerak dengan kawan-kawan aku, aku boleh bergerak dengan harta aku, aku boleh bergerak dengan kekuatan aku, silap. 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 Silap kita. Sebab pada ketika itu kita telah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samalah Qarun tuan-tuan. Dia rasa dia kaya. Dia lawan Allah. Fir'aun, dia rasa dia berkuasa. Eh, dia lawan Allah. Macam itulah tuan-tuan. Eh. Ni satu cerita lagi, siapa dia ni? Yang kena tipu dengan syaitan ahli ibadat. Allahu Rabbi, terlupa dah. Siapa ingat? Allahu Rabbi, siapa ingat? Ah, Barsisa. Ah, dia ingat dia hebat. Cerita Barsisa ni tuan-tuan, anak murid dia boleh sembahyang atas angin. Bentang sejadah macam cerita P. Ramlee tu, Zam-zam ala kazam. Ah, bentang-bentang naik tuan-tuan. Itu tara anak murid tuan-tuan. Dia tak lagi. Ha. Dia rasa dia hebat. Hebat tuan-tuan. Iblis datang. Barsisa ni tuan-tuan, 3 hari sekali wuduk dia ditahan. Punya hebat dah. 3 hari. Iblis tuan-tuan tahan seminggu. Semayang ibadat sebelah Barsisa. Barsisa pun dia tengok, apa kawan ni lah tahan lebih lama daripada aku ni. Barsisa tanya, macam mana kamu lebih hebat daripada aku? Kata Barsisa. Syaitan kata apa? Iblis kata apa? Aku ni dulu jahat, dia kata. Semua aku buat. Kalau hang nak setara dengan aku, hang kena buat jahat lah. Sebab hang tak pernah buat jahat, dia kata. Ha, itu Barsisa dia mati dalam keadaan dia mengaku bahawa iblis itu sebagai Tuhan dia. Nampak tuan-tuan? Nak kata kat sini, banyak benda. Apa dia? Jangan berpegang dengan diri kita sendiri. Jangan lupa kita bergantung dengan Allah. Ha. Tuan-tuan, pasal apa orang pergi haji orang menangis tuan-tuan? Asyik pergi haji dia teriak. Ni kemarin Kelana Jaya. Kan? Ha, nampak? Dramatis sungguh. Kan? Kita hantar saudara-saudara kita pergi haji. Pasal apa teriak tuan-tuan? Pasal apa teriak? Ha? Pergi Langkawi tak teriak pun. Kan? Kita buat rombongan pergi Kuala Terengganu nak beli kain batik tak teriak pun satu bas. Ha? Elok ya. Suka gembira. Nak pergi Putrajaya rombongan daripada Kedah tak teriak pun. Ha? Nak pergi tengok bola di stadium satu bas tak teriak pun. Pasal apa nak pergi haji teriak? Pasal apa? Sebab orang ingat pergi haji ni pergi mati.
Betul tak? Ni mak tak tahu lah, mak balik ke tak, kata. Lepas tu nak pergi haji orang minta maaf, betul tak? Ha. Pergi Langkawi tak minta maaf pun. Pengat kat Langkawi tak boleh mati bah. Ha, inilah jihad. Haji itu satu jihad. Jihad ni makna kita nak pergi mati. Ha. Kata orang teriak, tinggal aku ni tak tahu balik ke tak, kata. Nak jihad. Ha, nampak? Ha. Ya, tu orang. Tu pergi haji, teriak, teriak, teriak. Dia automatik, betul tak? Automatik, automatik, betul tak? Dia bukan manual, tak. Orang nak pergi haji ni, kita teriak ni manual ke automatik? Auto, tuan. Dia bukan manual, kita dah boleh adjust benda tu nak teriak, tak. Dia tiba-tiba je, kita peluk je, dia teriak. Tuan maaf, lama, salah, salah, lama, lama. Nampak tak? Tak ada. Dia cerita rancangan apa haji kan, orang temuduga jemaah haji kan, mak berat ampa jangan nak risau lah mak kat sini kita lah pergi rumah anak dia Kuala Lumpur tak teriak pun kan, dia duduk dengan kita sini, pergi rumah anak dia 2 minggu mak babak mak sihat alhamdulillah, anak telefon ni pasal apa lah. Pergi haji, Allah. Jangan duk teringat sangat lah kat mak. Lagi mak pun teringat sama, dia kata. Tahu pun. Yang ni lah. Apabila kita duduk jalan Allah, dia bawa dengan roh-roh sekali. Bukan badan saja. Lepas tu bila orang nak pergi haji, dia serah habis-habis. Dia minta maaf, dia tawakal. Tidak, tuan-tuan? Haa. Naik kapal terbang, tasbih pegang. Betul tak? Kapal terbang, tuan-tuan, dia lalu celah awan. Bergegar, tuan-tuan. Allahumma salli Allah. Allah, Allah, Allah. Pergi London, bawa tasbih. Cuti pergi New Zealand, bawa tasbih. Mana dah? Package 3 hari, 4 malam, China, Guangzhou, bawa tasbih. Mana dah? Pekis pergi Korea bawa tasbih ya? Mana ada? Pergi umrah, pergi haji bawa tasbih. Bergegar bodi kapal terbang. Asyhadu an la ilaha illallah. Nak mampus saja. Ingat mati ya. Dia tak boleh ingat mati. Ingat mati. Yang ni dia kata jihad. Pak orang hampir dengan Allah sebab dia bawa ni badan dengan roh sekali. Badan dengan roh sekali. Roh menghadap Allah, badan pun hadap Allah. Yang tu semua ingat. Sikit-sikit dia ingat. Sikit-sikit ingat Allah. Hati dia cepat tersentuh, sensitif dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Tapi bila dia tak bawa, dia bawa badan aja. Dia tak bawa roh dia, maka hati dia tak sensitif dengan Allah. Ha. Badan saja, roh dah tak sensitif lah. Ha, itu contoh-contoh. Sikit lagi, sikit lagi. 8:45. Allahu Akbar. Kemudian tidak takut pada ancaman Allah. Allah kata macam ni, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Dapat azab. Kalau semua orang dah tak takut dengan Allah, tengok tuan-tuan, bila semua orang lawan Allah. Nabi dah sebut dah, bila semua orang lawan Allah, Allah akan hantar balak. Nah, tempat kita, Allah hantar pula satu penyakit lagi, Zika. Mana tuan-tuan? Saya orang, dua orang duduk SMS. Sebelum saya nak datang ke Kedah ni tuan-tuan, ada satu orang SMS. Ustaz, kita tolong doakan. Pulan bin Pulan ni kata. Dia kena ni, kena Zika ni tuan-tuan. Dia mengandung. Anak dia, doktor wajib keluarkan. Tak cukup bulan anak dia. Alhamdulillah anak dia sihat, tapi dia masih dalam ICU. Tuan-tuan, nampak? Bila Allah bagi bala, Allah tak kira kita fasik ataupun kita soleh. Kita fasik ke, kita soleh ke, kena sama rata tuan-tuan.
Balak itu tetap turun kalau semua orang lawan Allah. Ha. Nampak tuan-tuan? Ha, lawan Allah sekarang bukan orang kafir, tetap orang Islam. Hadut tunjuk jari tu. Tuan-tuan tengok cerita hadut tunjuk jari tu. Ha, lawan Allah Ta'ala. Ha. Nampak tuan-tuan? Ha, siapa dia tu? Orang Islam. Ha, saya tak boleh ikut Islam awak. Saya pun Islam juga. Ha? Dia ingat Islam tu pak kita punya. Ha? Ha? Allah sebut dalam Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum wa raditu lakum al-Islam dinan." Islam tu Allah punya, bukan kita punya. Ha? Allah suruh semayang, semayanglah. Allah suruh tutup aurat, tutup auratlah. Kan? Ha? Allah suruh ni buat jelah, buat jelah. Buat saja. Akur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Allah suruh zakat, zakat. Allah suruh puasa, puasa. Allah suruh pergi haji, pergi haji. Allah suruh tinggal riba, tinggal riba. Ha, macam tu lah. Takut dengan ancaman Allah. Eh? Kita ni dosa banyak sangat tuan-tuan. Allah tak boleh nak kata lah. Dosa zahir, dosa batin. Eh? Allah Akbar. Dosa kita banyak tuan-tuan. Jangan nak kata lah. Kalau kita nak kaji balik, daripada kita sekolah menengah dulu, kita tinggal semayang. Allah Akbar. Sekarang ni Alhamdulillah lah. Di sekolah-sekolah ada surau. Dulu tak ada tuan-tuan. Dulu tak ada surau. Eh? Zaman saya sekolah dulu tuan-tuan, tak apalah. Kita dulu belum kebalik. Sekolah rendah, kita pakai sekolah pendek tu dah tuan-tuan. Ha, tak apalah, kita tak akhir balik lagi kan, tak ada dosa tuan-tuan. Ha, tapi saya jahannam, saya lawan lah tuan-tuan, saya pakai seluar panjang. Masa tu undang-undang seluar panjang tidak dibenarkan, saya tak boleh masuk kelas tuan-tuan. Saya lawan tuan-tuan. Saya ingat lagi cikgu saya yang bagi penampak sulung kat saya, cikgu Basir, bukan Arumugam tuan-tuan, Basir nama dia. Saya datang pakai seluar panjang. Orang tua saya kata, almarhum Ustaz Razali Hasbullah, dia kata apa? Saya pagi tu nak pergi sekolah. Yang ni seluar hang, dia kata. Bah, pasal apa? Panjang lah, dia kata. Mula pada hari ni, kalau hang nak pergi sekolah, pakai seluar panjang. Kata, mampu aku, kata. Zaman tu tak benar pakai seluar panjang. Semua kena pakai seluar pendek, tuan-tuan. Saya pergi, tuan-tuan. Pergi. Masuk pintu pagar sekolah, guru disiplin, tunggu lah. Ahmad Rizal Razali, dia kata. Saya cikgu. Tunggu situ. Ha. Semua boleh masuk. Saya tunggu tuan-tuan. Habis semua masuk. Dia main. Siapa suruh pakai seluar panjang? Bapak saya suruh. Saya kata. Awak ingat sekolah ni bapak awak punya? Dia kata. Saya pun tuan-tuan. Nak jawab satu jahannam. Jahlima tuan-tuan. Jahlima. Sekolah ni bukan pak saya punya. Tapi pak saya suruh pakai seluar panjang. Ham jawab. Dia kata. Pang sedah tuan-tuan. Masa tu teringat kat Tom and Jerry tuan-tuan. Tuan-tuan duk ingat cerita kartun ni mohong tuan-tuan. Nampak bintang. Oh betul tuan-tuan. Kena sedah tuan-tuan. Jah 5 tuan-tuan umur 11 tahun. Kan? Yang bagi kita ni orang tua umur kat 50 tuan-tuan. Hui-hui tuan-tuan. Sik baik dia tak baca-baca sekali. Kalau tak mampus aku. Tung naik bintang. Berdiri sampai habis, dia kata. Habis pukul 12:30. Baru boleh, dia kata, balik. Dia kata. Saya duduk tengah padang, tuan-tuan. Duduk tengah padang. Ha. Waktu rehat, tuan-tuan tak boleh pergi kantin. Kawan-kawan bawa air beli, tuan-tuan. Ha, itu dia. Kau panjang. Aku lawan, tuan-tuan. Aku kecil lagi, aku dah lawan. Ha, lawan, tetap lawan. Menang, kalah, lain kira. Ha, hampa ikut. Selabindik. Ha. Sekolah menengah Zuhur hilang, Asar pun hilang. Betul tuan-tuan? Zuhur tak semayang, Asar tak semayang. Masa kita masuk universiti tu habis tuan-tuan. Memang ular sujak ular akrab. Memang seronok kan tuan-tuan. Ha. Duduk dalam kubur kena pelit. Tinggal semayang banyak tahun. Ha. Ni jaga ni tuan-tuan. Allahu Rabbi. Sikit lagi nak biar. Malam ni saya nak bagi satu zikir, iaitu mohon Allah Ta'ala pelihara kita daripada orang yang nak buat zalim dengan kita. Tapi less sekali ya. Less sekali. Zikir dia pendek ya. Sekarang ni orang semua nak buat zalim. Zalim daripada sudut ni, zalim daripada sudut ni, zalim ni. Kita pula.
tak mengadu dengan Allah, mengadu dengan orang. Mengadulah dengan Allah. Mengadu dengan Allah, duduk dengan Allah Subhanahu Taala. Mengadu dengan Allah, cakap dengan Allah, hampir dengan Allah. Allah tolong ah. Allah tolong ah. Allah Rabbi dan tah. Jauh kita dengan Allah Taala ni jauh. Terjauh. Muhasabah balik memang jauh kita dengan Allah. Jauh sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh sangat tentang. Yakin kita dengan Allah jauh. Ya. Dengan rahmat Allah kita jauh. Ya. Tak yakin kita dengan Allah. Betul lah Nabi cakap, bila dua keadaan ni kita akan hampir dengan Allah ketika kita sakit, ketika kita susah. Bila kita sakit, kita dekat dengan Allah. Bila kita susah, kita dekat dengan Allah. Bila kita senang, kita lupa Allah Ta'ala. Bila kita sihat, kita lupa dengan Allah. Wa'anan. Cuba kita tanya diri kita. Waktu kita buat sesuatu ni, Allah ada tak dalam diri kita? Tadi saya nak datang sini, saya lalu kat taman mana tak? Ramai orang yang jogging-jogging, yang bawa anak-bawa anak. Dalam hati saya terfikir. Dalam pada kita duk buat benda-benda macam ni, pada ketika itu ada tak Allah dalam diri kita? Dan jika mana Allah tidak ada dalam diri kita, Allah cabut kita. Allah cabut nyawa kita. Sekarang adalah Allah dalam diri kita, sebab saya duk sebut Allah, 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 adalah. Adalah. Dalam pada kita duk buat sesuatu perkara dan Allah tidak ada dalam diri kita, kita tak ingat Allah, mati tuan-tuan. Boleh tak kita mati dalam ingat Allah? Boleh tak masa tu kita dinamakan husnul khatimah? Yang ni kita kena fikir selalu. Itu tuan-tuan. Benda ni kita sekarang ni tuan-tuan, dia berbeza dengan dulu. Orang dulu amalan susah dapat, tapi dia orang istiqamah. Nak dapat satu-satu amalan dengan tok guru, susah dapat. Tapi bila dia dapat, dia akan istiqamah. Sekarang nak dapat satu amalan cukup senang. Tapi nak nak amal susah. Betul Nabi cakap, dulu orang pergi haji pergi umrah susah. Tapi mabrur dia banyak. Sekarang orang pergi haji pergi umrah senang. Mabrur dia sikit. Macam gak orang mengaji. Tentang senang tuan-tuan. Kita minta sanad semua orang bagi sekarang, betul tak? Berata sanad. Nak sanad apa cakap? Sanad serban bagi. Sanad hadis bagi. Sanad apa lagi? Sanad pakai seluar bagi. Sanad apa lagi nak? Apa nak sanad apa? Aku bagi. Tapi nak pakai sanad. Sanad dah tiga orang punya sanad serban. Nak buat susah. Minta dengan tok guru, tok guru kata baca ni, baca ni, baca ni. Tapi nak buat susah. Ni dia. Saya dulu tentang Allah nak dapat satu sanad tu susah. Tok guru tak bagi tentang. Tak bagi dia. Payah tentang. Nak dapat susah. Kan? Allahu akbar. Sekarang ni kadang-kadang kalau kita minta tok guru tak, saya tak ada sanad. Cerai ya ustaz ni kata. Ustaz tak ada sanad, tak sampai dengan Rasulullah kata. Baik. Ni pun satu benda masalah kan ni. Allah Rabbi. Kemudian tidak berharap pada rahmat Allah. Sikit lagi. Kaki tuan-tuan nak tercabut dah tu. Sebelum dia tercabut betul, pisah lutut daripada ni, betih ni, dia berhenti. Beralih dah 5 kali aku tengok. Sekejap beralih ni tak kena, sekejap beralih ni tak kena, sekejap beralih. Lama-lama tak kena, belah lah, balik lah dia kata. Dia nak bagi sihat senang, tuan-tuan duduk depan tangga tu ya. Keluar sikit dah. Elok lah. Keluar sikit dah. Kita duduk sakit lutut semua ni, kita keluar sikit dah. Sikit dah. Habis tu pakai kasut, dia jadi segar tuan-tuan. Allah kata, lega lah boleh duduk luar dia kata.
Tak percaya lagi bila dah habis dia tengok. Legalah. Sebab syaitan dah tak ada peranan lah. Syaitan dia tak ada peranan. Masa ni dia bagi peranan kat tuan-tuan. Dia kacau sungguh-sungguh. Jangan bagi dapat ilmu, dia kata. Kalau orang ni dapat ilmu, dia hampir dengan Allah, aku susah, dia kata. Aku susah. Kalau dia dapat ilmu, kemudian dia beramal pula, aku susah, dia kata. Kacau dia. Oh, tu dia kacau. Dia bagi kita lena, tidurlah wahai Tuan Haji, dia kata. Kita pun dia baik setan. Allah suruh lawan, kita ikut. Inna syaitana lakum aduwwu mubin fattakhidhuhu aduwwa. Allah kata syaitan tu musuh kamu, ambil dia sebagai musuh. Kita ada baik syaitan. Syaitan kita kata. Kita tahu dah syaitan ni dia takkan ajak kita masuk syurga. Dia akan ajak kita masuk neraka. Kita duduk dalam syurga, dia suruh kita keluar. Ya ke? Ya, Nabi Adam duduk dalam syurga, dia suruh Nabi Adam keluar. Tak ingat cerita Nabi Adam? Ingatlah. Nabi Adam dah duduk dalam syurga, suruh keluar. Apa tu kadang-kadang kita dah amal sunnah pakai serban elok, dia suruh buang. Hang jangan duk pakai sangat. Hang bukan alim, sebab orang tanya ke hang hukum, mampu ya. Nampak tak? Dia suruh keluar dari syurga. Kita duduk dalam surau, duduk dalam masjid, dia suruh keluar daripada masjid. Ha, duduk kedai kopi. Pak, kita duduk kedai kopi 3 jam, dah rasa apa? Ha? Orang rumah kita pun kita tak ingat. Tak siapa kita ingat. Pak, syaitan suruh kita keluar daripada tempat baik, pergi tempat jahat. Ni syaitan. Dia tidak akan puas hati dengan kita. Ha? Nampak tak, tuan-tuan? Lepas tu masa kita baca Quran, dengan kita baca WhatsApp, apa perasaan kita? Kita baca WhatsApp, ha? Baca Facebook, tentu ada rasa letih kan, mengantuk kan, ada? Tidak ada? Bawa baca Quran tengok. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنك وإن وأنزل من السماء ماء ترو ترو تبون واسات مسوق واسات مسوق برنتي تنقو واسات لو. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus terus masuk lagi. Wah, tak haus kat mulut ya. Syaitan tak lari. Ha. Sambung pula. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minan thamarati rizqan lakum. Ha. Boleh lagi mula. Tiga baris dah. Sadaqallahul azim. Sudah lah. Sambung pula tengok WhatsApp. Terus. Satu jam pula. Sebab yang ni dunia. Ha? Quran akhir. Ha? Kalau kita nak teman dalam kubur, baca Quran. Bukan baca WhatsApp. Ha? Adakah? Jika kamu ingin teman dalam kubur, perbanyakkanlah berwhatsApp. Qala Bukhari, rawahu Bukhari, ada? Mana ada? Ha? Lepas tu susah baca Quran, senang baca WhatsApp. Susah baca Quran, senang baca Facebook. Kan? Facebook senang. Nah. Orang mati pun kita like, bodoh tu. Ayah saya telah meninggal dunia, like, bodoh tu. Ha. Kita suka pula orang mati. Baik, macam-macam sekarang. Tak salah WhatsApp, tak salah Facebook, tak salah. Tapi jangan tinggal tinggal Allah. Jangan tinggal Allah. Dunia ni tak salah, Allah jadikan dunia untuk kita. Tapi kita tadbirlah dunia itu dengan iman dan Islam. Yang tu lah. Tadbir dunia dengan iman dan Islam. Yang tu ya. Selamat, jadi berkat.
Baru ni orang tanya saya. Petang tadi orang tanya mesej saya. Kata ustaz, saya ni dah lama tak mengaji. Saya berniaga. Tapi Allah tak bagi saya pergi kuliah. Bukan Allah tak bagi, kita tak mau pergi. Apa salah dia? Ada seminggu, 5 hari niaga, 2 hari mengaji. Apa salah? Pergilah mengaji 2 hari. Kalau kita rasa Sabtu Ahad ramai pelanggan, mengaji Senin Selasa. Senin Selasa ramai pelanggan ustaz, Rabu kami. Bukan payah sangat, ada 7 hari, pilihlah. Kita yang tak mau pergi. Bukan Allah tak bagi. Kita tak mau pergi. Tinggallah. Ustaz. Kalau saya tinggal, macam mana? Income rugi ke tak? Tak rugi. Allah bagi lipat kali ganda lagi. Jangan risau tuan-tuan. Tinggal kerana Allah, pasti Allah Ta'ala bantu. Jadi berkat. InsyaAllah tuan-tuan, jangan risau. Kemudian, orang ni tidak berharap pada rahmat Allah. Dan di antaranya lagi, saya nak pendek-pendekkan pukul 9 lah. Tidak redha dengan takdir Allah. Apa yang berlaku dekat dia, tak redha. Ni kena jaga-jaga ni penyakit ni. Penyakit ni tuan-tuan. Baik itu orang redha dengan sakit dan orang redha dengan mati. Tak ada siapa nak sakit, tapi Allah bagi sakit. Ini yang menunjukkan kita ni tergagah. Ada yang takbir kita. Tapi kadang-kadang kita rasa, tak. Sebab aku hebatlah, aku teralah, aku tahulah, aku inilah. Jangan lupa. Siapa yang tak sakit? Tak ada siapa yang tak sakit, dapat sakit. Hang teral macam mana? Hang doktor pun hang kena sakit. Padahal doktor. Saya ada sahabat tentang doktor, kena kerja mana? Doktor kena kerja mana? Takkan doktor tak tahu? Hampa ingat doktor sihat semua ke? Doktor tu pun ada darah tinggi tuan-tuan. Dia tahu ubat ada dekat dia. Tapi ubat boleh bantu dia ke tuan-tuan? Tak, kalau Allah kata kena sakit darah tinggi, tetap kena sakit darah tinggi. Sikit lagi. Tuan-tuan dan betul-betul sakaratul maut dah ni. Allah. Dah nazak sungguh dah ni. Tengok tuan-tuan dah nazak sungguh. Sekejap lagi aku tinggal talqin dah. Sikit lagi. Baru 1 jam 5 minit. Sikit lagi. Dia mengaji imam macam ni. Tidak puas dengan pemberian Allah. Tak puas. Apa yang Allah bagi dekat dia, dia tak puas. Dia tak redha, dia merungut. Tuan-tuan, baik itu tuan-tuan, kita tengok sifat orang miskin. Hari ni dia dapat apa? Hari ni dia dapat telur ayam. Alhamdulillah, dia kata. Dah. Tapi kalau orang kaya tuan-tuan, dia merungut. Apa telur ayam kata? Takkan tak ada ayam ni kata. Nampak? Orang kaya. Betul sikap orang takabur, dia sentiasa tidak puas dengan rahmat Allah. Dengan pemberian Allah. Ini sifat orang takabur, dia tidak akan puas dengan pemberian Allah. Allah bagi kita takat itu, takat itulah. Terimalah tuan-tuan, terima aja. Allah bagi kita apa? Terimalah. Terima. Kan payah sangat. Ikut je lah tuan-tuan. Kita jangan tamak sangat lah tuan-tuan. Rasa tamak sangat. Tamak. Kita terlalu tamak sangat tuan-tuan. Ada orang tamak dengan manusia. Ada orang tamak dengan dunia. Ada orang tamak macam-macam. Tamak dengan manusia. Jadi ustaz pun susah juga. Datang surau tak ada orang. Tak mau mengajar lah kata dah. Mood tak ada dia dah. Mu tak ada apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, wajib. 3 orang pun kena mengajar. 3 orang kena mengajar tuan-tuan. Saya tak kira ada orang tak ada orang, aku bubuh ya sama ya. Kalau aku bubuh, kalau ramai macam ni kan, seorang sikitlah tak ada berasa sangat. Kalau 3 orang itu berasa sungguh. Saya pernah tuan-tuan, saya pergi satu tempat. 3 orang
saya, imam, Bilal dengan tukang panggil tu. Hak yang tukang yang jemput kita ni, tiga orang kan. Tiga orang. Campur aku empat orang. Aku bubuh sedih lah. Tiga orang lah. Tukar tak apa tu. Aku kata orang lain tak ada dah. Ampa tiga orang lah. Kan? Ampa tengok lah. Kan? Tinggal ampa tiga orang lah. Kan? Ha, mengaji lah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan. Istiqamah. Ha. Saya mengajar surau tu dulu. InsyaAllah. Sekarang saya dah berhenti dah. 25 tahun ni. 25 tahun saya mengajar surau. Katam tiga kitab. Tahun ni saya berhenti. Saya kata cukup lah, tiga kitab dah, empat alim lah. Daripada tiga orang kemarin, dah jadi dekat 50 orang ni. Apa panggil ustaz lain pula? Tak ada. Tiga orang tuan-tuan. Tiga orang. Dah lah tiga orang. Kan? Kita datang naik kereta tuan-tuan. Ustaz kata, kami tiga orang ni, boleh RM30 ya? RM30 tuan-tuan. Aku istiqamah, 25 tahun, RM30. Tahun naik GST tu dia tambah sikit lagi. Ingat tuan-tuan senang. Allah tuan-tuan. Kalau kita buat kerana dunia, kita tinggal benda ni. Bukan dekat tuan-tuan. Saya mengajar tu perjalanan 1.5 jam. Satu jam setengah tuan-tuan. Kita nak minum lagi, kita nak dengan minyak kita lagi. Kira yang tu. Mampu. Kan? Tak boleh kira lah tuan-tuan. Hari ni mungkin bukan bahagian kita, besok mungkin bahagian ke. Itu dia. Ingat senang. Sekarang ni je. Dulu mana ada. Dulu harap duit tabung tu lah. Yang pusing-pusing-pusing tu bagi kat ustaz. Betul tak? Betul tak? Masuk seorang. Saya ingat lagi saya mengajar di satu tempat di Kuala Lumpur. Satu malam tu RM17 tuan-tuan. Malam tu. Ustaz yang ni RM17 duit kutip-kutip dia dah. Aku ambil jugalah bodoh kalau tak ambil. Bodoh orang bagi tak ambil. Tak apalah RM17 ya kata. Aku kebas jugalah RM17 pun. Dulu tapi seronok dulu tuan-tuan haji. Dulu kita mengajar walaupun tong milo seronok. Balik-balik kita bersembang orang tua-tua. Minum tepi Allah tuan-tuan. TO ni gula pun tak ada. TO tuan-tuan, orang dulu kedekut tuan-tuan, bergula sikit je. Kan? Gula kemudian roti kering tuan-tuan. Roti hak yang roti hak bulat-bulat tu. Kan? Kita nak gigit patah gigi tuan-tuan, rendam bagi lama tu. Ha itu boleh duduk masjid lama. Kan? Lepas pada mengaji kan, sembang duduk masjid lama lagi sebab nak tunggu ni roti ni bagi lembut rendam sembang lagi kan, sembang rendam bagi lembut sikit lah dapat sikit ya kan, air tu pula kena betul-betul panas, TO kena berasap baru dia lembut. Itu sebiji roti tu Allah Akbar setengah jam baru nak bagi habis kan. Dapatlah makan. Kita jadi ustaz masa tu, mereka nak tanya, ustaz ni apa hukum? Kita baru nak masuk, siapa hukum? Dia boleh tiga biji ya? Masa tu baru ni nak tanya kat kita. Allah kata, makan ni jangan tanya lah kalau boleh. Nak pula makan, makan dengan ni, kita makan dia tanya, kita makan dia tanya. Kan? Allah Akbar. Doa dah lah kita baca. Kan? Dia tak mau baca doa, ustaz baca doa. Kita baca doa, dia start dulu. Kita baru nak masuk, dia tanya. Dia dah bubuh dah 5 suap. Allahu Akbar. Bila kita makan cepat, dia kata, ustaz makan tak ikut sunnah, kunyah 40. Aku kalau hang 40, aku 40. Aku kunyah 40, hang kunyah 4. Kali yang ke 41, lauk tak ada. Kita 40. Dia 4, kau nak ketelan, kau telan 4 kali ya. Habis tuan-tuan. Kadang-kadang orang pernah tanya saya, ustaz, pasal apa ustaz kunyah darah kan? Aku mengajar, aku baca doa, aku makan banyak. Aku kata, dah aku mengajar. Hang tidur. Makan banyak pada aku, mana boleh? Keram. Sikit-sikit.
Tidak terasa Allah sentiasa melihat, mengawasi kita. Ini penyakit hati ni. Tak terasa Allah lihat kita, tak terasa Allah awas kita. Ya. Dah dah. Nak lari mana tuan-tuan? Yang ni nak jadi amal soleh ni. Ustaz Nizam ngajar lama sangat. Yang ni nak jadi amal soleh ni. Ha, malam ni dapat sejam sejam suku. Alhamdulillah. Malaikat belah kanan tulis dah. Tulis. Ha. Abang ni alhamdulillah malam ni hari Sabtu eh dia mengaji sejam suku walaupun hati dia bengang. Malaikat ada tulis, malaikat ada tulis. Ha, malaikat tahu tuan. Allah tahu apa dalam hati kita. Tidak, saya tak tahu. Tapi Allah tahu. Kan? Apa dalam hati kita? Ha, nampak? Malaikat tulis lah. Dekat sana baru kita tahu. Oh, dia bengang aku pada. Saya bukan suruh tuan-tuan. Apa? Suruh tuan-tuan amat ibadat saja. Ha, saya bukan suruh tuan-tuan buat jahat. Saya suruh tuan-tuan pakai serban, pakai sugi, zikir. Takkan tuan-tuan nak marah saya? Ha? Takkan tuan-tuan nak marah saya? Saya suruh tuan-tuan soft yang pertama. Takkan tuan-tuan nak marah saya? Ha? Saya bukan ajak tuan-tuan pergi mandi telanjang. Jomlah kita mandi telanjang. Dah. Ha? Saya ajak tuan-tuan dekat dengan Allah. Ha? Takkan tuan-tuan nak marah saya? Saya dah biasa tuan-tuan. Nabi dulu pun kena marah. Takkan saya tak kena marah? Ha? Nabi dulu orang baling dengan batu. Saya tak pernah lagi orang baling dengan batu. Tak pernah lagi. Lempak dengan ayam ada. Itu ustaz-ustaz darah mati. Lepas ceramah kambing, lepas ceramah ayam, lepas ceramah ni mampu darah asal. Baik, kemudian antara ada hubbud dunia, kasih kat dunia. Kasih dunia. Entah. Kita boleh cakap dunia, ya, letak di tangan, jangan di hati. Betul tak? Saya boleh cakap dunia letak kat tangan, jangan letak kat hati. Hak saya cakap ni boleh letak? Hak saya ni. Dia ada satu cerita dulu tuan-tuan. Satu tok guru ni, dia cerita bab sedekah. Orang rumah dia ikut je. Macam saya tuan-tuan, saya kalau selalunya saya bawa zaujah saya. Bulan ni saya tak bawa. Eh? Tak bawa bulan ni. Sebab anak saya bersalin, cucu yang keempat. Tu malam ni saya balik, patut saya balik besok. Tak boleh kata. Jangan gelepak lah tengok cucu. Eh? Allah bagi tu, Allahu Akbar. Masa kita muda dulu, kita sayang kat anak kita, betul tak? Bila kita dah mula nak tua dah. Dengan anak jadi kurang. Dengan cucu pula, betul tak? Ha, betul. Ha. Ampa tak rasa lagi, ampa tak tahu, ampa tak tahu. Ampa tak tahu, ampa tak rasa lagi. Ha. Habis anak kita kecil hati lah. Ayah ni kata, datang, datang, datang. Dia terpah cucu dia dulu. Kita dia buat tak pandang. Ya. Ha, bak, nampak tak? Ha, tuan-tuan perasan tak? Anak kita kecil hati. Yang ni pun kena jaga, tuan-tuan. Ha, kita buat-buat terpah dia, terpah ke sana. Ya. Allahu Akbar ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Tok Guru ni cerita pasal sedekah. Sedekah lah, dia dah. Sedekah ni ubat penyakit. Siapa sedekah sehat? Umur panjang. Berkat. Orang rumah dia dengar tuan-tuan datang. Orang rumah dia balik tuan-tuan. Ambil semua kemplekat dia yang baru-baru tuan-tuan. Kat dalam almari. Serkah habis. Serkah habis tuan-tuan. Serkah, serkah bagi kat orang, bagi kat orang. Balik-balik tuan-tuan. Ustaz ni bertengok dalam almari. Wey, tak biasa. Ni mana kain plekat aku ni? Mana kata? Awak lincin ni. Saya sekah apa? Pasal apa hang sekah? Tu kain plekat aku. Tadi saya dengar abang ceramah, abang suruh sekah. Yang tu aku suruh hang sekah kat aku, bodoh. Macam tu apa dia? Rupa dia suruh sedekah kat dia. Dia tak mau sedekah. Sedekah lah. Lepas tanya lah. Hari ni banyak mana kita sedekah? Hari ni banyak mana kita sedekah? Tuan-tuan, kena tanya dia kita. Tanya tuan-tuan. Berapa banyak orang susah kita tolong? Kena tanya, kena tanya, kena tanya.
Ha? Dan tu dia cerita lah. Yang tu saya dapat cerita tu daripada pak saya. Kalau pak saya bohong, aku bohong lah. Ini cerita tu. Tu dia kata, jangan letak kat hati, letak kat tangan. Kat tangan. Bila letak kat hati, dia jadi sayang. Sayang, tuan-tuan. Bukan senang, tuan-tuan. Allah Rabbi. Zaman sekarang. Yang terakhir, dahagakan pujian dan kemasyhuran. Orang yang hati dia apa penyakit dengan Allah, dia akan cari pujian dan kemasyhuran makhluk Allah. Dia tak cari pujian dan kemasyhuran Allah. Cari pujian Allah. Apa dia? Allah puji orang yang bertakwa. Allah puji orang yang bertaubat. Ha? Cari ya benda-benda ni. Cari pujian Allah. Allah puji orang yang beramal saleh. Beramallah tuan-tuan, beramal saleh. Lepas tu kita sebagai, saya ingat lagi sekali, apa dia? Balik ni, tolong amal benda yang saya cakap semalam di balik pulau. Kita sebagai suami, tolong lah, beramal satu benda. Apa dia? Pegang tangan isteri kita. Pegang tangan isteri kita. Sebab Nabi kata, siapa yang pegang tangan isteri dia, maka nescaya mengalir dosa-dosa pada celah-celah jari mereka. Jadi balik ni, pegang tangan isteri kita. Orang perempuan, kalau dia tak mau pegang, hampa pegang. Pegang tangan lelaki kita. Ni pasal apa ni? Pasal apa ni? Kita pegang dulu, kalau dia tak mau pegang. Jadi balik ni, pegang. Bila masa nak pegang Ustaz, sekurang-kurangnya ketika nak tidur. Ketika nak tidur, kita pegang tangannya. Pegang tangannya. Pegang tangan. Jangan lama-lama. Pegang dalam 2-3 minit juga. Pegang tangannya. Kata kat dia, sayang, terima kasih nak. Terima kasih. Rumah dia kata, pasal apa abang ni kata. Dia dua dia fikir. Satu, ada perempuan lain kah? Satu, dia fikir yang tu lah. Ada perempuan lain kah? Dia kata. Yang kedua, nak mati kah dia ni? Di dua tu dia fikir. Kita tak pernah buat tuan-tuan menikah dah. Macam saya menikah 29 tahun. 29 tahun, tiba-tiba tahun ni kita buat. Nak tidur, kita pegang tangan isteri kita. Tentu orang rumah kita berkata-kata alam mati, betul tak? Ni pasal apa abang ni 29 tahun tak pernah pegang tangan. Pernah kita nak pegang dia, dia kileh tangan kita. Dia tepis tangan kita. Malu kau orang. Kata. Kita nak pegang tangan suami kita. Dia tepis. Ish, malu kau orang. Kata. Tak pula saya dah tuan-tuan dah putih macam ni tuan-tuan. Putih. Ha? Tak mau pegang tuan. Bini kita. Lagi putih lagi pegang sepatutnya. Ha? Tapi tak apalah sebab orang rumah saya pakai nikah. Dia pakai nikah, orang tak tahu bini saya tua ke muda. Jadi saya pegang. Ada orang kata, orang tua ni galak lah kata. Celaka tengok kata. Ambil. Kena pegang tu, pegang tangan. Pegang. 2-3 minit cukup. 2-3 minit. Kemudian, rajinkan ucap terima kasih pada zaujah kita. Beritahu kat dia, sayang, terima kasih dah. Terima kasih. Dan Nabi kata apa? Kalau kamu tak boleh bersyukur dengan manusia, kamu tak boleh. Takkan bersyukur dengan Allah. Syukur dengan dia. Bersyukur dengan manusia dia pada cakap terima kasih. Terima kasih. Dia buat air untuk kita. Terima kasih, sayang. Sayang, terima kasih. Kita nak tidur, kita cakap, nak bisik kat telinga dia. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Depa ni tuan-tuan, kalau cakap terima kasih, dia punya telinga kembang ni macam tu. Sungguh aku tak mohong, hang buatlah malam ni. Hang buat malam ni. Dia lemah depa ni bila kena puji, yang tu ya. Lemah depa ni bila depa kena puji. Puji depa. Puji depa. Puji ya. Insya-Allah. Depa lemah tang tu ah. Lemah sangat, lemah sangat. Orang perempuan ni dia lemah kat situ. Dia tak boleh kena puji. Bisik kat telinga dia. Terima kasih saya. Terima kasih. Jadi dia suka ni. Kerana pula besok dia masak lebih masin tuan-tuan. Tuan-tuan makan, buat tak reti lah. Sedap bang? Sedap. Kita punya tekak nak pecah tuan-tuan.
duk telan gulai rempah masin lebih garam. Sedap, tawak masuk apa paling sedap dalam dunia ni kan. Dia tak ada. Dia dah. Tu nak pecah Hong Kong tu kan. Orang perempuan dia puji kat tu Allah insya-Allah. Insya-Allah pegang tangan dia. Lemah, dia taat dengan kita. Pasal apa isteri kita tak boleh akur dengan kita? Sebab kita tak pandai. Kita ingat kita king, kita king. Kita king. Buat ya. Teh, teh, teh. Lambat sikit. Ha, nak masuk neraka lah. Weh, neraka jahanam saja. Yang tu dia pun lagi melawan. Dia kata, alang, alang, neraka jahanam. Biar masuk selama-lama. Dia kata, ha, tu yang lawan lagi, lawan lagi, lawan. Kita pun, bila hati kita tengok rumah kita pasal pahlawan, kita tak betul kaedah. Ha, dia pun ni lembut. Dia pun macam kerak nasi. Kerak nasi kan? Nampak keras kan? Nampak keras. Ha, tandang mengajak ni. Habis kan? Ha, tapi jangan buat lembut-lembut depa ni. Ha, 3 hari mogok tak masak tengok. Siapa kalah? Siapa kalah? Dia bergaduh dengan kita tuan-tuan, dia tahan tak cakap dengan kita seminggu. Hei. Seminggu tuan-tuan. Penghabisnya kita kalah. Sudahlah kita kata. Aku 3 hari tak makan, pergi makan kedai mamak ni kata ada. Rasa nak menugai tekak aku ni. Kata dah. Hang juga tak boleh. Dia kata, kena ayat tangan hang juga. Dia kata, tahu pun. Dia kata, haa. Itu je naik tercang. Hum, naik tercang lah. Kata dia. Kita kena pandai lah jadi suami. Kena pandai jadi suami. Bila kita pandai, insyaAllah tuan-tuan, kita dapat suasana tu. Macam mana Fatimah dan Sayyidina Ali. Macam mana Khadijah dan Rasulullah. Macam mana Adam dan Hawa. Suasana. Insya-Allah tuan-tuan. Eh? Baik, saya bacakan zikir ni. Ya qawi ya matin ikfi syarra zalimin. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. وهي ذات yang bersifat قوي وهي ذات yang bersifat متين اكفي cukupkanlah akan kejahatan orang-orang yang berbuat zalim. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah lepas kita daripada orang yang nak berbuat zalim kepada kita. Sebab kita dah minta dengan Allah. Mintalah. Bacalah. Saya, kita ni malasah kita baca tetap basmayang 10 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali. Bacalah tuan-tuan. Tak dengan Allah. Ya Qawiyu, Ya Matin. اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. Insyaallah selamat kita daripada kezaliman ya. Selamat kita ya. Baik tuan-tuan, saya kasih sekalian setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya mohon ampun, saya mohon maaf dengan jemaah di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni beroleh keberkatan dan rahmat daripada Allah. Saya minta maaf dengan jemaah surau sini yang pertama kali jumpa saya. Kata ustaz ni, kata garang, dia kata garang. Saya bukan garang tuan-tuan, saya kata garang. Cuma tonasi suara saya aja garang. Ha, saya suara saya tu dia suara ni suara kuat. Ha, tu orang ingat garang, saya tak garang tuan-tuan. Tak garang.
Ya. Atonasi, orang panggil atonasi dengan memek muka. Ha, sebab dulu saya pidato nombor satu sekolah. Ha. Ha, sebab guru kita ajar dulu gitu kan. Berdirinya saya di hadapan ini, betul tak? Ha, dia suruh dengan memek muka tu. Betul tak? Ha, betul orang tengok saya memek muka, bila saya jokok muka saya macam marah. Ha, bila saya cakap pelan muka saya macam alah. Ha, tu tuan tengok tu. Ha, tu kata ustaz ni marah sungguh. Dah. Tu memek muka. Ha, tak marah. Kalau marah kita ketak ni tu, geram. Saya lempar dah tuan-tuan marah. Tu marah sungguh. Oh memang marah tuan-tuan kena dah. Lena aku baling dah. Yang tu memang perongoi. Ni dah, dah. Aku kata nak lempar je, mana aku lempar dah. Ada. Mana ada? Ha, ni 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 bukan marah, bukan tak marah. Ha. Dia bila kena saya dia kena jerkah. Dia aja pakai serban. Tutup. Allah kata ustaz Allah pun tak sanggup. Cekah macam ni dia kata. Ha, bila pam dia kata, syaitan duduk dalam diri kita ni. Mula-mula dia geram lah. Macam dia seorang yang pakai serban kata. Saya pun pakai juga kata. Nak mati nanti saya pakai kata. Bila dah mati kata, bungkus kain kapan. Ha, serban mayat mana? Ha, tu jangan jangan bagi pakai serban mayat ni. Pakai topi geledah tengok. Masa hidup tak mahu pakai serban. Ha, suruh kerajaan suruh pakai topi geledah. Serelum elok eh. Taat. Kan? Pakai serban. Enakmen ada dah. Bengali boleh lebay. Ha, kena tahan. Polis kalau tanya, pasal apa tak pakai topi geledah? Dalam enakmen undang-undang dalam raya ada. Yang boleh pakai serban, Tuan Haji. Bengali Singh. Kemudian Pak Lebay. Lebay ni orang yang tak pergi haji. Dia minta IC kita. Dia kata ni tak ada haji lagi, pasal apa bukan serban? Dalam enakmen undang-undang dalam raya ada lebay. Lebay ada. Ha, dia pakai. Ha, okay. Tapi tengok motor lah. Ha, AS5 boleh pakai. Kalau naik Z1000 tak ingat pakai serban. Naik 1000cc pakai itu gila nama dia. Tercabut habis serban. Tengok motor lah. Ha, tengok motor kan. AS5 ha, boleh pakai serban. LC boleh lah pakai serban. Kan? Ha, naik 1000cc tak boleh pakai serban. Ha, tak boleh tercabut habis. Ha, tengok motor dulu, tengok motor. Ha. Ya. Kadang-kadang jangan kira tak ada akal. Baik, minta maaf banyak-banyak ya tuan-tuan, tolong doakan saya dan insya-Allah kita semua dalam rahmat Allah. Minta maaf banyak-banyak, saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Taala kasih kita, mudah-mudahan Allah himpunkan kita besok di padang mahsyar sama-sama macam ni. Yang tu yang kita nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon sedikit daripada kasih dan sayang-Mu ya Allah. Walaupun kami tidak layak untuk mendapat kasih-Mu di atas kemaksiatan kami, di atas keingkaran kami, di atas kejahatan kami yang terlalu banyak kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang telah Engkau redha atas kami ya Hayyu ya Qayyum. Walaupun kami ya Allah masih lagi tidak melaksanakan segala perintah-Mu yang sempurna ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon ya Allah rezekikan atas kami syafaat Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saleh. Jadikan isteri kami ya Allah isteri yang saleh. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang saleh. Ya Allah, kami berharap ya Arhamar Rahimin, jika mana kami Kau letakkan ke dalam jannah-Mu ya Allah, maka Kau letakkan sekali isteri dan anak-anak kami sama-sama dengan kami dalam syurga-Mu ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau pisah-pisahkan kami ya Allah, jangan Kau asing-asingkan kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau letakkan kami dalam jannah-Mu ya Allah, tapi Kau letakkan isteri kami ke dalam neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau letakkanlah isteri kami dalam syurga-Mu ya Allah, tapi Kau letak kami dalam jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, himpunkan sekalian hadirin dan hadirat ini ya Allah di dalam jannah-Mu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, sihatkan tubuh badan kami semua ya Allah. Ya Allah, jika mana hadirin dan hadirat ini ada yang mempunyai penyakit, sihatkan kami ya Allah. Selesaikan segala masalah-masalah kami ya Allah. Selesaikan segala masalah-masalah kami ya Allah. Tenangkan hati-hati kami ya Allah.
pelihara kami daripada segala kezaliman manusia dan sebagainya. Ya Hayyu Ya Qayyum, selamatkan kami Ya Hayyu Ya Qayyum daripada sekalian bala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum.